melaksanakan kegiatan ini adalah atas atasan dan petunjuk Pak Bupati untuk memberikan pencerahan kepada seluruh jajaran pegawai negeri sipil di pemerintah dan Kapuas sebagaimana amanat Pak Bupati saat apel besar tanggal 3 Januari wajib menuntut PNS harus bekerja cerdas dan profesional. Itu sebabnya yang minta dalam satu tahun ini tiga kali kegiatan ini awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun. Mengawali tahun tersebut, kita akan mendatangkan Mas Timo Santoso. Yang bersangkutan adalah salah satu pakar ekonomi patok yang sudah mempunyai nama baik nasional maupun internasional dan buku, salah satu bukunya yang disampaikan dan geser tidak hanya di Indonesia dan sudah diterjemahkan di luar negeri buku ini, dan yang bersangkutan akan menyampaikan beberapa fakta-fakta motivasi kita sebagai pemerintah karena harus kita berbuat untuk tidak sebagai upaya masyarakat. Dan tentunya dalam kesempatan ini pada saat ini nanti sebelum Mas Timo Santoso menyampaikan materinya, kami mengumumkan kepada Bupati karena mendapatkan pemberian anak-anak kita semua. Dan juga ini dari saya dan terima kasih. Dan akhirnya rasa terhormat yang Bupati untuk menyampaikan akan kepada kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Bupati Kapuas kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Muhammad Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang. Ya, saya hormati Bapak Dandim yang mewakili Pak Kapolres, yang terhormat saudara sekalian, asisten kepala dinas, yang saya hormati Bapak Ibu Santosa beserta rombongan yang berkenan hadir untuk memenuhi undangan pemerintah Kota Kapuas dengan seri motivasi terhadap lokasi yang ada sebelumnya di Kabupaten Kapuas. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, persaudaraan kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan di awal tahun ini kita mencoba untuk mendapatkan suatu pengetahuan, mendapatkan suatu ilmu bagaimana di dalam kita sebagai demokrasi untuk membangun khususnya kepada demokrasi yang ada di baik. Kita sebenarnya melihat kondisi nasib bangsa dan negara dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia luar biasa kaya sumber daya alamnya, begitu juga indahnya negeri ini. Tetapi kita sadar, kita masih kalah dengan negeri-negeri yang sumber daya alamnya tidak begitu banyak. Kita lihat seperti Singapura, seperti Korea, kemudian Jepang. Begitu juga kita melihat perkembangan ekonomi Cina, India, pertumbuhan luar biasa. Mengapa kita Indonesia justru masih dalam kondisi yang keterpurukan? Dan salah satu yang terpenting adalah sumber daya manusia. Tadi saya melihat urusan untuk gunung saja ke dekat sama tipator kok aku takut
malas-malas. Padahal kita hari ini akan mendapat ilmu dari dia. Dari beliau akan menyampaikan bagaimana sebenarnya kita hidup untuk sukses. Bukan saja sukses sebagai pegawai negeri, tapi sukses secara pribadi dalam kehidupan. Di dalam kehidupan ini, saya ingin menggambarkan yang sedikit. Seharusnya di dalam membangun ini kita memiliki kepercayaan diri dan memiliki semangat yang tinggi. Sebagaimana filosofi kita, bisa pulang, pantang mundur. Bagaimana kita membangun daerah kita ini dengan semangat yang tinggi. Dan kita ingin, saya katakan ingin menjadi birokrat yang handal, profesional dan cerdas. Saya ingin mengatakan kita ada 14 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Sehingga kampus menjadi contoh birokrat yang handal tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya selalu mengatakan bahwa kita semua ini adalah juara. Tetapi mengapa kita bersaing hanya dengan 14 kabupaten kota, 13 kabupaten kota, kita sudah merasa tidak mampu. Nah inilah mengapa perlu yang motivasi. Kenapa saya katakan demikian? Saya mendapat ilmu dulu juga ketika saya mendapat pelatihan more precious, precious than more. Kepercayaan diri itu lebih daripada sebuah emas. Saya katakan, kita ini adalah semuanya juara. Tanya sama Pak Dokter, berapa juta bibit sperma yang bersaing untuk menjadi satu anak manusia? Jutaan. Ketika kita menuju satu kehidupan yang menentukan bahwa kita menjadi anak dari orang tua kita. Tetapi ketika kita muncul di muka bumi ini, kita bersaing sudah begitu loyo, malas. Saya minta nanti Pak Ipo berikan lagi ilmu kepada kami untuk kami bersemangat membangun Indonesia yang jaya ini. Memiliki pantang mundur. Kenapa? Karena saya bisa, saudara bisa, anda bisa, kita semua ini bisa untuk membangun kejayaan Indonesia. Inilah yang saya katakan, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu. Dan ini kali pertama Januari, nanti di bulan Juni juga nanti ada juga pelatihan seminar begini, kemudian nanti akhir mungkin November kita juga undang ilmu. Kita undang para motivator untuk datang ke tempat kita memberikan suatu pencerahan pemikiran sehingga sekali lagi kita bisa menjadi bangsa yang jaya. Dan bangsa yang jaya ini adalah diri bangsa Indonesia. Inilah yang ingin saya sampaikan, perlunya makna dari ini. Dan saya berharap kita coba dijadikan ilmu bagi kita. Kalau kita lihat di sini sebagai contoh 7 dari peneliti, saya juga penelitiannya bagaimana sukses 8 langkah kehidupan. Mudah-mudahan semua apa yang didapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Pak Ibu dan rombongan yang sudi datang ke Kabupaten Kampung. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan bermanfaat bagi kami yang ada di Kabupaten Kampung dan kita cintai bersama ini. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kapuas. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita dengarkan dengan seksama penyampaian seminar oleh pakar pengembangan otak kanan kepada yang terhormat Bapak Ibu Santosa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.
gitu ya. Atas pertama kali gitu ya. Oke, boleh angkat tangan-tangannya ya. Angkatnya kan. Terus tepuk bahu teman di sebelahnya. Sebelahnya. Oke, gitu ya. Terus bilang sama mereka. Bilang sama mereka. Oke, handphone-nya tolong silent boy. Ya. Nah, silahkan jalan ya. Boleh? Boleh silent semua? Ya. Ya, itulah. Makin lancar silent-silent ya. Jadi ini sharing saja sekian. Kalau total udah, itu judul ini ya. Judul 7 tadi kita disini ini. Udah 60 lah, 60 kali seluruh Indonesia. Terakhir kemarin saya di Makassar, hari Minggu kemarin 4.500 peserta. Sebelumnya di Manado 480 peserta. Besok saya ke Malang, ya, sama lagi di Malang lagi dua kali. Habis itu di Malaysia, Korsio ke Tujuh Kaji Baru ini langsung. Apa sih lu tepuk tangan ya? Ini bukan tidak sempat ya? Tepuk tangan. Yang penting buat kita apa ya? Tadi malam juga ya, pimpinan-pimpinan kita sebagian sudah mengikuti acara ini sampai malam datang mungkin. Dan terserah saya diundang dalam ini dalam lebih dari 10 kali ini ya, perusahaan, institusi. Satu hal yang saya kagumi di Kapuas ini, biasanya ya kalau di kota lain saya sering diundang gubernuran di mana-mana gitu. Nah biasanya pimpinannya ngomong buka gitu, ya buka sarannya. Yang ada ini sangat penting, bagus sekali gini-gini gitu ya. Habis itu apa? Ini keluar, ya kan? Ini pulang gitu. Ya kan? Nah, ini langkah lain, saya ini gak penting, ya kan? Bukinya dia keluar gitu kan? Nah, itu satu kali saya tahu di sini semuanya komplit dari sini. Kau tangan dulu, buat bawa kembali ya. Ya? Ini ya, kita masih kalah dana. Kalau memang ini penting, kita juga harusnya ikuti, ya kan? Nah, ini jadi saya sebagai datang di sini. Itu biasanya kalau saya seminar kali ini bagiannya sekitar 250 sampai 300 ribu. Kalau dia di angkat sini, yang dekat-dekat dia ya, ambilnya 600 ribu. Ya? Nah ini berapa berapa sih? Nah, kan enaknya lebih banyak ya, sama institusi kan, kita dibagi apa yang satu dan langsungnya dimantapkan dengan optimal. Materi ini mudah-mudahan yang bisa dengan kuasa benar-benar yang bisa bikin percepatan. Ya, kategori selain masih seminar, saya punya bisnis sendiri, kebetulan TK Taliban di Palangkaraya ada, di Banjarmasin ada, totalnya 32 cabang di seluruh Indonesia. Ya, materi inilah yang saya kasih ke seluruh tim saya dan ini juga saya kasih pada peserta seminar saya. Dan buku ini menjadi mega bestseller di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu kalau masuk ke Gramedia di seluruh Indonesia, ini ratingnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Selama setahun ini. Jadi stabil, angkanya sendiri terus. Kalau buku lain biasanya sebulan nomor 1, habis itu tidak hilang. Ya, kalau ini alhamdulillah sampai sekarang masih nomor 1 dan nomor 5, maksimal. Yang berikutnya ini adalah buku saya lanjutannya, mudah-mudahan keluar bulan Februari. Ya, ke tangan bulan. Suara saya kedengaran di sana? Kedengaran? Kedengaran? Ada tesnya loh. Bukan ya? Kalau nggak bisa jawab, nanti ini nggak keluar dari buku saya keluar dari buku. Ya. Bisa ya? Benar ya? Nah, oke, kita lanjut aja. Langsung. Apa itu Bin Haji Barzuki ya? Kalian yang pertama. Jadi terdiri ya dari tujuh keajaiban. Kita mulai keajaiban pertama namanya golongan kanan. Kita lihat berapa di golongan kanan. Ya, jadi berbagai macam sebab kanan ya. Sebab kanan semuanya identik dengan kebaikan ya. Identik dengan kebaikan. Mulai dari kanan, kanan, golongan kanan ya. Al-Quran itu istilah golongan kanan. Injil itu istilah domba-domba sebab kanan. Semuanya identik dengan kebaikan. Yang kiri ini yang gak baik semua. Nah, sekarang yang kanan saya mana ya? Yang kanan mana? Hah? Atau gimana? Hah? Dan kanan semuanya gitu ya? Ya. Jadi identik dengan kebaikan. Kata-katanya yang menginspirasi saya untuk menggali di dalam otak ini. Ya. Kita lihat ada apa di otak kanan. Jadi ternyata otak kanan luar biasa. Ini adalah otak kecepatan. Ya. Ilmu fleksibilitas ya, flexible tools ya, itu adalah ilmu otak kanan. Ya. Kita ini dari SD sampai kuliah itu sudah sempat ininya. Makanya pintar-pintar deh secara akademis, tapi hubungan sama orang kurang bagus. Ya.
hubungan sama orang yang bagus. Nah, karena ini salah satunya fleksibilitas terus. Para engkau dari Surabaya pindah ke sini bisa. Suatu saat itu mungkin pindah ke tempat lain bisa. Pindah bidangnya dari kesehatan, bidang-bidangnya bisa. Itu fleksibel. Kuliahnya dulu teknik, ya kalau kamu masuk ke perikanan bisa juga. Ya. Nah, ini ilmu fleksibel ini. Ya. Makanya itu sama sekali bukan kecerdasan, tapi adalah apa? Fleksibilitas, bukan kualitas. Ya. Kalau orang pintar, kualitas itu banyak. Makanya kita kalau mau belajar fisika di luar negeri selalu menang, ya kan? Orang Indonesia terpintar, tapi kalau fleksibelnya kurang. Terus apa lagi? Kreativitas, ya. Nah, terus apa lagi? Imajinasi. Nah, ini paling penting. Ini bukan semata-mata buat distribusi, bukan semata-mata buat kapuas, bukan. Ini juga buat rumah tangga kita, buat keluarga kita. Ya, kita percaya imajinasi ini penting. Kata lain imajinasi adalah impian. Ya, kita percaya ini penting. Tapi silakannya dari SD sampai kuliah ini tak perlu diajarkan. Ya, tak perlu diajarin. Mata kuliah misalnya manajemen impian tak ada, brief strategy tak ada. Ya, ada yang paling penting, paling pokok, paling fundamental. Impian itu sama dengan nah, bisa kimia, bisa fisika yang tetap bagus. Tapi kalau anak misalnya ya, mampu berhubungan dengan orang, tetap biasa aja. Menjadi pemimpin di kelas, ya tetap biasa aja. Ya, dia menjadi box, tetap biasa aja. Dia mampu misalnya di pas kibra, tetap biasa aja. Nah, makanya kita perlu pendidikan juga yang otak kanan. Karena otak kanan adalah otak kesempatan. Kalau orang menguasai otak kanan ya, dia itu cenderung menjadi pemimpin. Makanya orang yang dominan otak kanan yang jumlahnya cuma 3%, tapi bisa menguasai dunia. Ya, bisa menguasai dunia. Karena itu, ya, ilmu kesempatan tadi. Nanti kita akan lihat detailnya seperti apa. Dan sebenarnya, dalam ilmu otak kanan, pemikiran ini, kalau otak kiri itu dia realistis. Ya, jadi bahasa favoritnya orang otak kiri itu masuk akal. Oh ini masuk akal nih, oh ini gak masuk akal nih. Hemat 10%, oh masuk akal nih. Tapi kalau hemat 20%, oh gak masuk akal nih. Nah, ada kasih, oh ini masuk akal nih. Kalau gak ada kasih, udah, tak kanggaran, udah, gak bisa dalam, udah. Ya kan? Nah, kalau dari otak kanan semuanya serba mungkin. Jadi kalau otak kiri dia itu realistis. Ya, yang nyata-nyata aja, yang wajar-wajar aja. Kalau otak kanan dia imajinatif, semuanya serba mungkin. Kalau itu beliau harus saya sekitar barang Pak Asya Jogel Tomo. Tahu Pak Asya Jogel Tomo siapa? Nama aslinya Sandiaga Salahuddin Uno. Ya, ya, saya sekitar di FM, Magister Management Unsri, kedua sama dia. Nah, dia ini salah satu orang terkaya di Indonesia. Usia 40-an, kekayaannya ya, turunan 27. Yang lain menjadi kaya karena faktor keturunan. Dan mereka kaya di usia 50-an, 60-an. Dia kaya di usia 40-an, bukan karena faktor orang tuanya. Orang tuanya mau punya sekolah di badan, pengusaha-pengusaha, dia gak kaya-kaya banget. Nah, di tangan dia, dalam 12 tahun akhirnya bisa berhasil jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia sampai baca buku ini juga luar biasa, sampai jam-jam baca buku ini. Dan dia juga komen ke teman-temannya juga gitu. Nah, apa artinya? Ternyata tugas lamanya dia bisa menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Artinya apa? Kalau dia telah berkendang, kalau Allah telah berkendang segala sesuatu serba mungkin, semua serba bisa. Efisiensi 30% bisa. Ya, proyek kalau ada waktu 3 bulan bisa. Ya, pertumbuhan naik 20% 50% bisa. Ayo pemikiran kanan, semuanya serba bisa. Kalau kiri, nah itu hitungan dulu dia. Ngomong itu masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Padahal sebenarnya bukan soal masuk akal, akalnya belum masuk sebenarnya. Ya? Akal belum masuk. Ya? Karena begitu kita bilang bisa, ya, otak akan mencari cara biar bisa beneran. Tapi begitu kita bilang, wah mustahil nih. Nah otak menggunakan itu, oke mustahil beneran. Jadi tentang kitanya. Ya? Kalau bapaknya ibu pernah baca buku saya, saya sarankan baca, tidak usulnya. Pak Sedra ada ya, yang lain ada, jadi jangan terbeli, baca. Ya? Saya punya nasi, masaknya sendiri juga, saya beli juga gitu. Yang harus saya berani di sana beli juga gitu. Ya, walaupun pakai nama saya pun tetap aja beli juga, bayar juga gitu. Ada buku yang banyak terbeli, kita punya saya. Ya, nah, jadi saya dari dulu saya ceritain, aslinya saya dari keluarga yang sangat miskin. Ayah dan ibu saya baru bisa beli rumah tahun 50-an, ya, di usia 50-an. Rumah tipe 21, tipe 21, kamarnya berapa? 2-3? 2-1 ya, kamarnya 1 ya. Yang tinggal otak kiri itu dia otak kognitif, yang suka itu mikir-mikir gitu, realistis, ya.
Dan di sini buru-buru. Ada kajian? Dalam. Ada kajian? Dalam. Ada instruksi? Dalam. Kalau tidak salah. Nah, otak kanan main di disiapin. Ya. Ada instruksi atau tidak, misalkan baik, dilakukan. Gitu. Nah, terus otak kiri ini, sukanya itu fokus pada dirinya sendiri. Makanya orang kalau otak kirinya kuat, pasti egois. Pasti egois. Dia pasti individualis. Kalau otak kanan, fokusnya pada orang lain. Bagaimana timnya maju, ya? Bagaimana ya, hal yang ini bisa maju. Bagaimana kapuasnya bisa maju. Mikir seperti itu. Ada setback. Kalau kiri ini bisa setback, fokus pada dirinya sendiri. Makanya saya bilang, kalau mau sukses, mau diterima sama orang banyak, mesti fokusnya pada otak kanan. Dan kita tuh diterima sama orang lain gitu. Ya. Terus kiri ini, dia kan ini. Selain kurikulum itu, dia sangat realistis. Kalau kanan ini imajinatif. Nah, apa efeknya? Orang kalau realistis banget, ya. Begitu ada masalah sedikit, ada tantangan sedikit, realistis ya. Nanti jadinya apa? Pesimis. Kalau orang kanan, ya, yang punya otak kanannya, dia imajinatif gitu. Nah, kalau turun-turun itu jadinya tetap jadinya optimis gitu. Ya. Padahal pesimis itu, kalau dalam dunia motivasi itu udah jadi singkatan pesimis ya, penyakit pesimis gitu. Ya. Kalau kalian keluar dari kemiskinan nomor satu, mesti optimis dulu. Dan agama juga mengajarkan kita untuk berbaik sangka, jangan berputus asa dengan tampaknya. Kalau kita berputus asa seperti dari orang sirik, ya, karena kita tidak mengakui lagi ya, kekuatan dia. Jadi otak kalian ini bukan kata buruk, bukan, justru kita yakin sama kekuatan Tuhan. Justru kita yakin pada kekuatan yang maha kuasa, maha kuasa. Bagi dia sebaik mungkin, kita pun juga berpikir seperti itu. Semuanya sebaik mungkin. Boleh yang terakhir, Kak? Sekali lagi. Ya, jadi otak kanan itu dia kreatif, ya. Hari ini baru sedekah, hari ini kita sedekah. Jadi kita kaya dulu baru sedekah, makanya kita kaya-kaya ya. Ya, cukup dulu baru sedekah, mestinya dibalik, sedekah dulu nanti jadi cukup, mestinya kayak gitu. Kalau tak kirinya kuat, cukup dulu nanti baru berbakti sama orang tua. Salah, kirinya berbakti dulu nanti punya jadi cukup, mestinya seperti itu. Yang muda-muda juga mikir seperti itu, ya kan? Makan dulu baru nikah, makanya bilang apa-apa, ya kan? Harusnya nikah dulu nanti jadinya apa kan? Gitu. Ya, jadi bagaimana sama yang akarnya? Makanya kita yang sudah sukses ya, kan pikir pada bagi semua. Coba nih, sekarang kita pikir kepada coba. Berapa pendapatan kita sebulan itu, Pak? Ya, hitung pendapatan. Gak sudah akan. Terus berapa pengeluaran kita sebulan? Coba, ya. Temu gak akarnya? Cocok gak? Tak temu, kan? Pasti lebih pengeluarannya. Tapi buktinya sampai saat kita masih hidup, ya kan? Bukan selama 2 tahun, sudah puluhan tahun ini, ya kan? Hidup terus saya tidak. Nah, ilmu rezeki juga seperti itu. Jadi kalau kita mau masuk akal suaka, tidak masuk akal semuanya. Tapi itu sudah terjadi dan bisa gitu. Ya? Dan karena ini dia masuk akal yang lama-lama. Ya tadi Pak Bukhari masih survei cepat saja. Nanti itu memang karena ini di spontan action oriented, tidak pakai lama. Temu meeting itu kan lama, tidak bisa seperti itu. Langsung spontan cepat. Kayak saya nih, aslinya saya kasih sharing buat hari ini doang. Tapi dua hari sebelumnya dikasih tahu. Malam kan sih juga, ya udah langsung bisa cepat, nggak pakai lama. Hari malam kita lihat, ternyata suatu saja nggak beres. Langsung berarti kita juga tahu udah pakai speaker biasa aja, speaker komputer cepat. Action oriented nggak pakai lama. Jadi kami ini punya cepat. Action, nggak pakai lama. Makanya orang kiri ini susah. Apa-apa rencana, apa-apa budget. Makanya kelamaan. Ya, nanti dalam kehidupan pribadi pun susah-suksesnya. Apalagi kita untuk ngomong institusi. Dan menariknya, otak kiri itu mengontrol tubuh sebelah kanan. Otak kanan mengontrol tubuh sebelah kiri. Jadi kontra-lateral. Ya, kontra-lateral. Dan menariknya, otak kanan ini berpikir secara keseluruhan. Jadi dia mikir ke bidang dia aja. Bukan keuangan aja, bukan handphone aja. Dia mikirin gimana nanti operasionalnya. Dia mikir juga nanti gimana ya kepala bidang-bidang yang lain. Dia mikir juga bagaimana hubungan dengan masyarakat. Jadi berpikirnya secara keseluruhan. Ini beda dengan otak kiri yang otak kanan. Otak kiri ini bikinnya sepotong-sepotong aja. Pokoknya bidangnya aja, bidang orang lain dia yang mikir. Makanya kiri cenderung dia linear, dia berurut-urut. Kanan, dia tidak harus berhasil dalam sebuah hutan gitu ya. Di Palembang, sekitar 2 jam dari Palembang. Itu masyarakat saya bisa ngomong bahasa Jepang. Jadi begitu mereka berpikir bisa. Sebuah kampung itu di Jawa Tengah, atau sebagainya di Jawa, saya lupa Jawa mana. Itu bahkan bisa sekarang untuk internet semuanya. Jadi begitu bisa semuanya. Nah,
Karena itu kita hari ini berkumpul semuanya, seluruh negara berkumpul. Bapak Prakos bisa, insya Allah pasti bisa. Ya, nah, jangan mau lagi kayak orang rata-rata, jangan mau lagi jadi kabupaten rata-rata, jangan mau lagi jadi provinsi rata-rata. Kita mesti yang lebih majunya. Memang mungkin ada daerah tertinggal, pastikan itu bukan kita, beres. Ya, memang ada orang yang mungkin yang tidak sukses, pastikan itu bukan kita, beres. Kita bisa, kita pemenang. Ya, seperti itu cara pikirnya. Inilah tantangannya, semuanya serba mungkin. Itu kajian kajian pertama tentang ketahanan, kedua tentang lagi ihya. Ini gimana pemimpin kak? Nah, apa? Kita belajar terus ya. Kita belajar. Jadi kajian yang kedua itu namanya adalah lagi ihya. Sebelumnya saya mau tanya, mana yang bisa diubah? Ya, nasib atau takdir? Nasib atau takdir? Nasib atau takdir? Nasib dan takdir. Ya. Jadi mana bisa diubah? Nasib atau takdir? Nasib dan takdir. Ya. Jadi semua masih bisa diubah. Jangan ngomong lagi, wah ini memang kata-kata mereka itu takdir ini pak. Ya kan? Ya itu maka selesai pak, bulan ini memang bisa juga bulan lagi pak. Nah, takdir ini mungkin itu enggak. Kenapa bisa diubah? Tapi lebih baik lagi juga mengatakan, kita pun bisa berubah. Caranya gimana? Nah, kita lakukan ke DPR, kemudian DPR, kemudian nanti akhirnya dimungkinkan sama presiden, akhirnya peraturan pun bisa diubah. Ya, seperti itu. Jadi takdir pasti bisa diubah. Jangan lagi ngomong kita tidak sampai target, tidak bisa efisiensi, jadi ngomongin takdir tidak bisa saya bilang. Ya, kenapa kamu bos bisa maju ini? Oh, ini takdirnya pak, emangnya pak, memang ada DPR yang bisa maju pak, ini kayak gini pak. Enggak. Ya. Karena apa? Bapak saya yang muslim, silakan lihat kitab sucinya surat 13 ayat 39. 13:39. Ya. Memang ini takdir itu memang telah tertulis. Ya, telah tertulis. Lanjutannya, kalimatnya, dia dapat meneruskannya atau menghapusnya. Ya. Umur kita misalnya telah ditetapkan 60 misalnya. 60 umur kita telah ditetapkan. Dapat teruskan umur segitu atau apa? Dihapus. Udah enggak usah 60. 50 meninggal deh, toplak nampol, ya kan, dan cabut deh, ya kan, bisa. Udah deh, biasanya sih umur 70 gitu, kita kasih strok gitu kan, nah misalnya. Jadi masih bisa diubah. Lihat dia 13:39, dia dapat menuliskan yang atau menghapusnya. Dalam sebuah kejadian ya, yang dibangin ya, Abraham gitu ya, dalam kisahnya manusia ini, itu punya seorang teman, ya. Nah, gak tau malah teman datang, kasih tahu. Nabi, ya, bilangnya Nabi Ibrahim kan. Aku masih tahu, besok temanku meninggal, aku mau cabut nyawanya. Mantap kan berarti itu. Jadi besok akhirnya meninggal. Oke? Nah, ternyata pas Nabi Ibrahim ya, Abraham ini kan ya, besok ternyata nggak meninggal, nggak meninggal. Lusa, nggak meninggal juga. Ya kan? Sampai orang ini sampai umurnya 70 tahun. Nah, akhirnya malah Nabi Ibrahim ini nanya sama mereka bahwa nanti bisa terjadi orang takdirnya meninggal dan tetap meninggal. Akhirnya mereka baru menjelaskan, benar ya, takdirnya meninggal waktu itu. Aku mau cabut nyawanya. Tapi ternyata pas malam itu, ternyata dia menyedekahkan yang setengah dari hartanya. Ya, sehingga apa? Yang Maha Kuasa ridho dengan sedekahnya berkenan ya, sehingga akhirnya takdirnya berubah, umurnya diangkuhkan, maunya diangkuhkan. Jadi dengan amalan rasa kesedekahan itu bahkan bisa membuat takdir. Jadi malaikat maut pun tidak datang. Artinya apa? Ternyata malaikat maut pun bisa jadi tempat duitnya, ya, bisa jadi tempat duitnya. Ya dulu ya, kan dia datang ya, ya. Bukan di Solo, tapi dengan kesedekahan besar besaran. Ini beneran saya bilang. Makanya dari Solo yang menarik mengatakan apa? Sedekah dapat membuat takdir yang kurang. Solo itu baru muslim. Ya, dan dari lain katakan apa silaturahmi dapat memperpanjang umur, soalnya itu muslim juga. Jadi umurnya kemuliaannya nambah dan akalnya juga bertambah. Jadi takdir bisa juga. Jadi jangan lagi ngomong segala kesulitan sekali ngomong takdir nggak dapat. Kenapa? Ini mau cara tahu ya. Ternyata ya Tuhan itu hanya kasih kesenangan kepada kita, tidak pernah kasih kesulitan sekali. Beneran? Tidak pernah kasih kesusahan. Jadi kalau berada di sana Allah itu salah siapa? Kita semuanya bukan Allah. Ya? Salah kitanya. Kecelakaan, misalnya tabrakan, salah siapa? Kitanya, kita ini serombong.
ya, atau mungkin yang di sebelah kan di sebelah itu mungkin dia punya hal apa yang kena sama dia, ya kan? Sama juga sakit, sakit itu salah kita. Kita yang makanya tak hati-hati, tak olahraga, ya kan? Kalau orang lain tak makan, itu jadi sakit. Aslinya Tuhan tidak pernah memberi kita dosa. Tak percaya Pak Yesus itu meninggal ya Pak Tuhan? Dia hanya kasih kita tuh kebaikan di depan aja, tidak pernah kasih susah. Makanya ayat kita mengatakan segala kebaikan dari dia, segala kesulitan itu dari manusia itu sendiri. Ya, nah dengan kali ayat ini kita bisa mengubah nasib kita bahkan untuk mudah-mudahan takdir kita. Oke, gimana cara mengubahnya? Pertama, pastikan impiannya besar, impiannya besar. Apa yang kita mau? Aku seperti ini, mesti itu, ya. Apa targetnya? Efisiensi mesti segini, proyek ini mesti selesai pada bulan sekian. Nah, pastikan impian yang besar. Impian yang besar akan menarik sumber-sumber yang besar. Impian yang lain akan menarik sumber-sumber yang lain. Ya. Saya asli dari keluarga yang sangat miskin. Ya. Saya tidak bisa kuliah, itu saya juga bergerak dari harinya. Dari jam 6 sore sampai jam 1 malam, setiap harinya. Kalau nggak habis, saya jajan di rumah, ya, nggak sama cowok. Door-door, ya, rumah-rumah seperti itu. Sampai jam 4 pagi, ya, sampai jam 4 pagi. Jadi pun kita nggak berulang sama itu, ya kan? Saya masih bertanya, ya masih bertanya. Kocok juga masih lompat-lompat, kita pulang deh semua, kan? Nah, kita masih jalan-jalan juga semua. Ternyata itu benar, begitu kita impian kita berbesar, kita action yang akhirnya benar masih berubah. Ya, akhirnya masih berubah. Nasib itu ya, berubahnya kayak manusia, nah dia nasib ini. Nasib itu mau kesana, kita mau kesini, ya kan? Tarik-tarik aja, aduh kuat aja. Nah, kalau kita kuat, dia ngelak. Kalau kita lemah, kita yang ngelak. Nah, aduh kuat aja. Adunya nyala ya. Siapa yang nyala, dia menang. Tarik, kan? Nanti setahun, dua tahun, dia kan sampai udah, akhirnya ini ikut kita. Nah, nasib itu seperti itu. Takdir pun juga kurang lebih seperti itu. Hampir semua takdir bisa juga. Saya waktu zaman susah dulu, saya lihat TV, toko-toko yang top, nomor satu bilangnya. Nah, saya bilang, saya pengen kerja sama dengan dia. Iya. Akhirnya benar, dengan izin yang mampu saya akhir berapa tahun kemudian saya kerja sama beneran dengan dia dengan Pak Kantor Yahya, ya. Pas saya tinggal di Batam, bukan di Jakarta. Di Batam saya tinggal di daerah saya tinggal di waktu itu kan baru ya. Dari rumah yang besar cuma itu 21. Nah, saya kayak kerja sama ini. Akhirnya kemarin 2 tahun lalu saya kerja sama dengan Pusat Sumanjo, ya. Jadi bulan kemarin saya kerja sama lagi dengan dia dengan Pak Kantor Yahya juga, ya. Dalam bidang seminar, dalam bidang buku, dalam bidang bisnis, dan semacam yang kita bekerja sama-sama. Jadi impian yang besar akan menarik sumber-sumber yang besar. Kalau impian kita akan yang kecil, kita bakal kecil-kecil aja dengan semua. Makanya mesti optimis, impian yang besar. Jangan pesimis. Pesimis tadi saya katanya apa? Jadi kalau betah dalam pikiran, silahkan aja pesimis terus. Ya? Silahkan aja, ya? Percaya sama saya, saya pernah di luar miskin, itu enak, beneran saya bilang, ya? Gak jadi pentingan lagi, aku gak pentingan, ya? Terus saya jadi pentingan berat, ya? Nah, jangan lagi ngomong juga bisa takdir, kan? Ya? Semakin kita membenarkan kemiskinan kita takdir, makin susah kita keluar dari kemiskinan. Tapi kalau kita percaya, kemiskinan bisa diubah, kita akan keluar dari kemiskinan. Ya? Nah, setelah itu yang apa lagi? Tindakan, action. Action. Tindakannya, minimal berapa kali? Actionnya minimal berapa kali? Minimal 7 kali. Kita lihat ya. Istrinya Nabi Ibrahim ya, istrinya Abraham. Dia kan bolak-balik itu kita kali. Berapa kali bolak-balik? Berapa kali? Pak? 7 kali. Banyak kan? Pas kali ke-6, misalnya dia berhenti. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ke-6 dia berhenti. Ya, kira-kira akhirnya keluar gak? Belum kan? Saya yakinnya gak kuat. Sekarang saya tanya, airnya itu keluar di mana? Di Safa, di Marwah, atau antaranya? Di mana? Bisa jawab, saya kasih 50.000 tunai sekarang. Safa, Marwah, atau antaranya? Di mana? Bukan, ya. Bukan di Safa, bukan di Marwah, bukan di antaranya, tapi di sini keluarnya. Ya? Beneran? Tempat sholatnya. Ibu yang masih tadi masih. Artinya apa? Bukan dia yang menemukan air, bukan apa yang menemukan dia mencari air yang menemukan. Enggak, dia dipertemukan dengan air itu. Artinya apa? Jadi ini loh. Jadi dia bukan sampai di sini, dapatnya bukan di sini, dapatnya malah di situ. Nah hari-hari kita sering kayak gini, ya. Kita mungkin sampai di sini, di bidang ini, wah di bidang ini, kuliah di bidang ini. Tahu-tahu
suksesnya kita di bidang yang lain. Artinya apa? Tugas kita saat ini, tugas kita action, tugas kita ngambil tindakan. Kita tidak tahu rezekinya bakal keluar di mana. Kita nggak tahu airnya bakal keluar di mana. Oke? Terus kita action itu ya. Oke? Terus apa lagi? Kasus kepentingan mesti juga dengan cepat. Tujuh, bias ini ya. Inilah yang membutuhkan media. Kurang dari salah satu, nasib tidak akan berubah. Gak akan berubah. Mesti di tujuhnya ada semuanya. Ya, mesti di tujuhnya ada semuanya. Itu udah action, tapi lama, udah soal-soal lain. Bisa jadi dia masih fresh graduate, ya kan? Tapi dia cepat berkembang semuanya. Ya, bisa jadi karirnya lebih cepat dari kita. Kenapa? Cepat. Saran saya yang buat laki-laki, pastikan jalannya cepat sebelum. Laki-laki kalau jalannya lama, ya setahu saya terakhir, saya kasih rock ke orang. Laki-laki mesti cepat jalannya. Saya mau tanya, ya, bagi yang muslim. Muslim itu lahirnya cepat. Jangan. Nabi itu, ya, Nabi itu datangnya cepat atau enggak? Cepat, kayak orang turun dari bukit. Ini kita enggak, datang kayak orang dari bukit mana gitu kan? Di panggung saya mau coba saya bilang, ya, pastinya cepat. Orang kalau biasa jalan itu cepat, ya, nanti ngapa-ngapa juga cepat. Hukum biasa gitu, ya. Tapi kalau biasa enggak, nah, maksudnya enggak lah itu. Lambat, udah seminggu ditanya, udah beres? Belum pak, dua minggu? Belum pak. Apa dari saya pak? Aku, hari itu. Ya. Kalau bahasa alasan itu bisa macam-macam sih global, kalau harus satu global satu nggak bisa terjadi global kuat kan? Ya. Nah, gimana kita action mesti cepat? Memastikan itu terjadi dan cepat. Ya, nggak pakai lama. Ya. Nah, jadi pastikan cepat saya bilang, lama lagi. Boleh nggak lambat? Boleh. Kalau jadi bos, nggak lambat. Nah, bos itu terakhir nggak lambat. Lambat, ya. Salah apa? Ya. Nah, bos lambat. Kalau menjadi bos, untuk menjadi atasan, dan maka-maka bisa bilang, ada tokas itu. Mana lebih penting, atasan atau bawahan? Atasan atau bawahan? Lebih penting bawahan. Coba kalau mana pakai bawahan, repot ya? Pakai lagi ke rumah, tak pakai atasan atau bawahan. Tak pakai bawahan, tak bawahan. Jadi bawahan yang lebih penting ya. Besok bos itu juga ada, sama atasan itu juga ada. Bawahan itu tukang, gitu ya. Jadi sering cepat saya bilang, ya. Saya bilang ya daripada disinggung lebih berubah, ya. Kesinggung nggak kemana-mana saya bilang, nggak kemana. Saya terakhir bakal pulang bakal balik. Nah ini banyak teman, ya. Jadi dari mana disinggung lebih berubah, oke? Terus setelah cepat apalagi keyakinan, keyakinan ini adalah mata uang yang paling mahal. Orang di luar sana banyaknya ateis, nggak pernah ke gereja, nggak pernah ke masjid, tapi dia yakin dapat sukses. Tapi kita ya, ibadah bukit balik gitu. Ya, musim rutin, gereja rutin gitu. Ya, tapi gak susah-susah juga, kenapa? Gak yakin. Dikasih tantangan ini, kita sebalik nih. Bisa gak ya? Ini ya, nah, udah, gak pernah sendirinya. Karena keyakinan ini adalah faktor penali. 1000 kali action, yakinnya 0, 1000 kali 0 hasilnya 0. 100 kali berdoa, yakinnya 0, 100 kali 0 hasilnya 0. Ini yang membuat terjadi atau tidak? Kalau kita juga akan berlatih ya, sangat gila ya bosnya. Bisa beres ya, kayak proyek. Bisa tuntas kayak dalam 3 bulan. Nah, ada. Yakin lah yang akan terjadi beneran. Karena apa? Tuhan itu ya, Allah itu punya sifat. Namanya apa? Maha Oke. Ya, saya ulang ya. Maha Oke. Jadi kalau kita bilang ya, wah ini kayaknya bakal berat nih kerjaannya kayak gini. Nah, Allah bilang apa? Oke, kelar. Jadi bagaimana saat ada kayaknya bakal sakit nih. Oke, sakit gitu. Tapi kalau kita bilang ya, oh kerjaan ini insya Allah pasti bisa ya. Allah bilang apa? Oke, bisa. Aku seperti yang sangka kataku. Ya, jadi apa yang kita sangka dan ini kita dapat. Kalau kita sangkanya buruk, katanya buruk. Sangkanya berat, jadi minta. Ya, gini loh. Apa yang kita perintahkan, ya, kita ucapkan. Itu jadi perintah berdoa. Kalau kita berperan, tak akan menggunakan kata itu. Oh ya, berat. Ya, jadi juga kita mau sakit misalnya. Aduh, itu mantap nih. Nah, kalau akan merekam kata itu, jadinya jadi lebih mantap. Terus itu saya di Facebook. Aduh, itu mantap nih. Nah, mantap itu. Yakin gak? Ya, benar. Agama mengajarkan apa? Kalau sakit, suruh apa? Ya. Kalau sakit, suruh apa? Bersyukur. Suruh kayak gitu tuh. Jadi kan orang gimana kabarnya? Alhamdulillah, Tuhan. Sih, ngomongnya gitu. Walaupun sakit, benar. Gimana sih?
itu juga sempat pulang ini ini tak mungkin ya kadang-kadang kan ibu saya sakit ini oh gitu ya bisa kasih duit ya mungkin saja mungkin nah jadi ini kalau ada masalah apa mungkin aja di rumah juga ada tahu ada apa dia aja gimana makan cuma dari enak oh ya juga mantap ya kan kalau nggak kita tunjuk ya kan kalau nggak kita nah kita bilang enak kita bilang mantap di rumah benar-benar bisa di tapi kalau kita bilang baik supaya masakan yang seratus juga kenal gobloknya dia juga kan masak yang lain gitu kan tapi ya goblok ya kan nah jadi mesti yang biru terus apa lagi pembelajaran karena itu kita ada cara seperti ini ya pembelajaran beda apa dia dari kecepatan coba kita lihat sekarang ya pemimpin-pemimpin zaman sekarang pengusaha-pengusaha zaman sekarang motivator-motivator zaman sekarang coba lihat muda-muda semua coba lihat kenapa? Pembelajaran dari cepat ya saya pergi ke dalam media, pimpinannya semua muda-muda, kemudian kita lakukan semua. Saya pergi ke Bangun Malang, pimpinan mereka itu 30-an. Ya, saya pergi ke usaha, pimpinannya kemudian 31-35 semuanya. Ya, seperti itu. Kenapa mereka pakai pembelajaran? Coba kita lihat ya, bila usaha dalam diri. Itu 25, itu biasanya pindahan dari semuanya. Itu pindahan generasi. Saya kalah sama mereka. Maksudnya 30-an, mereka 25. Ya, motivasi sama sekarang itu. Kayak kita lihat di mana-mana. Kemudian gue keluar semua. Karena apa? Pembelajaran sehingga jadi percepatan. Ini udah biaya ini, ya. Pemerintah udah biaya ini. Kita ada itu ada yang gratis, itu udah enak tuh, ya. Nah, kemudian kita belajarnya jadi terapin. Kayak sekarang nih, teman-teman di sini, bapak ibu di sini sedang belajar. Saya mengajar. Mana lebih mulia, yang belajar atau yang mengajar? Mana lebih mulia? Lalu belajar atau mengajar? Yang belajar. Kenapa? Ya, karena belajar itu diwajibkan. Mengajar tidak diwajibkan. Mengajar cuma diwajibkan. Jadi mudah-mudahan bapak ibu sini ya dari Pak Awang yang lebih mulia daripada saya. Ya, tepuk tangan dulu. Ini benar saya bilang. Makanya nenek-nenek masih wajib belajar. Masih bocah, wajib belajar. Mohon sudah buta saya pun wajib belajar. Miskin kaya wajib belajar. Kalau mengajar tidak diwajibkan. Ya, nah jadi itu pentingnya pembelajaran. Oke, nah jadi akhirnya kita bisa mengubah hasil kita lebih cepat. Terus jaga kepercayaan. Ada masalah yang kamu dari masalah, ya kan? Gak di nomor handphone ini nyalain orang kan nggak cocok. Kalau kita nggak bisa percaya ya, itu yang menjadi bos. Jadi office boy susah itu jadi. Orang nggak mau kasih kita. Tapi kalau kita punya kepercayaan, integritas, orang pasti jauh lebih baik. Ini bisa bilang ya, kalau pengen main harusnya cepat, gampang caranya. Temui bos kita, temui atasan kita, bilang sama dia. Pak, ya, bu, apa yang saya bisa bantu? Masalah itu apa sih? Nah, aku pasti bisa bantu sama dia. Tidak perlu saya masalah itu, saya akan kasih. Biar dulu sama dia, pasti naik. Pasti ada sesuatu sama kita. Kita mau punya kayak gitu, ya kan? Ibu masalahnya apa sih? Bapak masalahnya apa sih? Udah saya coba, saya bantu beresin. Tidak mau saya masalah bapak, saya beresin. Wah, masih senang gitu. Ya, pasti kita jadi orang, pasti dia. Ya. Nah, jadi seperti itu, kepercayaan. Ya, nah, setelah kepercayaan, apalagi keikhlasan, ya, keikhlasan. Jadi kita nih kerja dari jam 8 pagi, jam 9 pagi sampai sore, lalu pakai ikhlas nilai ibadah. Ya, tapi kalau nggak ikhlasnya, sampai-sampai itu aja, 10 p itu, bahkan 13 p itu, pergi pagi pulang petang, petang pas-pasan, ya kan, tinggal pegel-pegel ya, potong oh, pajak pulang, ya kan, nah, 13 p. Ya. Tapi kalau ada ikhlasnya, insya Allah 8 jam kerja jadi amal, jadi ibadah. Jadi ibadah itu bukan semata-mata kita terima saja enggak. Ini pun ibadah semuanya. Duduk di sini pun niatnya kalau ibadah cari ilmu pun jadi ibadah juga semuanya. Dapat ilmu dapat pahala. Kerja pun seperti itu. Ya. Jadi ini agama ini komplit semua ibadah. Bahkan hubungan suami istri pun itu ibadah. Itulah ibadah itu. Bahkan yang akan diri sedekah. Ya. Nah ini sedekah paling kita sendiri. Ya. Nah, ya. Tak pakai mikir seorang ikhlas sudah kasih semua ibadah. Jadi ibadah ya. Ya, ibadah yang paling khusyuk orang melakukan ibadah yang khusyuk, istiqomah,
sudah kita kerja di sini kan, itu buat kita semuanya. Asalnya apa? Ada faktor ikhlasnya. Faktor ikhlasnya mengalami ya. 1000 kali action, ikhlasnya 0, 1000 kali mawasnya 0. Tapi kita dua kali beramal, dua kali bekerja, ikhlasnya 1, 2 kali 1 hasilnya 2. Bahkan kita gagal sekalipun, kalau kita ikhlaskan, jadi apa? Tapi kalau kita berhasil, ya, karir kita pun bagus ya, tapi gak ada ikhlasan, udah, gak ada apa-apa, kurang sempurna. Jadi patokannya, kalau saya simpel, saya ngomong sama istri saya ya, kalau mau bikin sesuatu simpel, patokannya apa? Ada duitnya gak? Ya, ada duitnya gak? Ada pahalanya gak? Kalau saya ngerti dulu ya, kalau ada duitnya, ada pahalanya saya cek. Kalau gak ada duitnya, gak ada pahalanya saya mau cek. Kayak nonton sinetron, ada duitnya gak? Gak ada. Ada pahalanya gak? Gak ada, itu udah gak ada nonton. Semuanya negatif. Benar, nanti kita nonton videonya, kita lihat. Itu langsung semua berdekat. Ya. Nah, kita kan tidak bisa mengendalikan stasiun televisi. Kita tidak bisa mengendalikan rambut jambi gitu. Yang kita bisa mengendalikan apa? Remote control, mulai dari situ. Yang kita bisa mengendalikan apa? Mana kita, istri kita, mengendalikan dari situ. Guys, ya, jadi jangan nyalain TV. Kita yang bisa mengendalikan, kita tak bisa berubah. Yang kita bisa berubah adalah diri kita. Ya, nah, kita televisi. Ini ada video yang bagus banget ya. Bagaimana seorang yang cacat ya, tidak punya kaki, tidak punya tangan ya, tapi dia positif ya. Nah, jadi sangat-sangat bagus sekali. Akhirnya kasih ketemu berubah. You know, there's probably less than people would be in touch just by a smile. So I think it's very important to be open to the way God wants to use us and His plan for our lives. The desire for me to be independent and live a normal life and a full life is the dream of mine. I really just want to put things aside and live life to the fullest and just go for it. So that's my main motivation I love new challenges. It was a pretty cool challenge. Working in our professional team and all that sort of stuff. So I enjoy that sort of stuff. It's sometimes a bit frustrating. Overall, my motivation would be just live life and not let anything stop me from overcoming any challenges. Senyumnya gampang.
ditambah dengan dan senyum ini ternyata itu mengubah nasib kita. Senyum yang cuma sebesar ini ya, itu mengubah sepertiga nasib kita. 20 tahun lagi kita menjadi apa tergantung senyum kita ini. Ya, terutama aspek kebahagiaan. Kita lihat ini riset hasil penelitian ya, kita lihat. Ya,
pertama tadi kita berbicara tentang takdir, kedua tadi kita berbicara tentang golongan anak, semua mungkin, semua sudah bisa, ya, gak usah pakai lama, action oriented, ya. Terus apalagi pahami tentang konsep pasang bidadari. Ini ilmu kecepatan. Kalau kalian kita mentok, kalau misalnya juga kita mentok, coba lagi di rumah tangga kita mentok, coba kayak di studio, pasang bidadari. Apa itu pasang bidadari? Jelaskan. Nah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, seringkali berdoa seperti ini. Orangnya baik, ya, kalian. Kita tidak ngomongin orang yang negatif, kita ngomongin yang positif aja nih. Ya, jika orang negatif, ada positif. Nah, kita ngomongin orang positif. Positif, baik, beriman, soleh. Tapi ternyata doa seperti ini, sudah lihat lagi. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, ya, aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, aku sudah bersyukur, aku juga sudah berbaik sangka kepada-Mu. Terus sangat banyak kok hidupku masih susah, ya? Dia ngomong seperti itu. Bagus nggak kalau seperti ini? Bagus nggak kalau seperti ini? Tapi kan amalnya bagus sih, udah usaha, berdoa, bersyukur, udah berbaik sangka, ya kan? Udah benar semua itu, ya? Gimana masalahnya? Dan dia kan punya dia bersyukur, asli nggak bersyukur itu masih lama itu. Dia ngapain kalau masih tinggi, karena masih negatif tinggi itu, kok hidupnya masih susah. Terus sekali lagi ya, saatnya kita semua nih, sering kayak gini. Ya, tak sadar. Mungkin tidak terucapkan, tapi membagi ya. Ya. Nah, coba kita lihat. Aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, aku sudah bersyukur, sudah berbaik sangka, kok hidupku masih susah. Coba lihat, penjiwaannya di mana? Kalimat mana? Kalimat mana? Yang pertama, terakhir. Dan terakhir, mana yang kita jiwai, mana yang kita hayati, itu yang dikabulkan. Kok hidupku masih susah? Tuhan bilang apa? Oke, susah. Ini benar saya bilang. Ya, sampai kita ngomong, ini si orangnya baik. Cuma kayak egois. Penekanannya, penjiwanya pada apa? Egoisnya. Ya, berarti kita tidak ngomongnya baik sebenarnya. Kita nampak juga egois. Nah ini sama, kalau kita ngomong macam-macam, tapi kita sudah masih mikir negatif, masih berburuk sangka. Dan di situ nama jiwa kita ya, kalau kita ngomong, oh masih susah ya Allah, terus nangis lagi. Nah ada siapa tanya, nah ini yang ngomongkan, oke ini susah. Itu susah kamu, besok apa lagi, gitu lagi. Ada juga, orang yang bapak juga positif. Itu udah benar saya ngomongkan doa, doa sama, doa, impian, visi, sama semuanya. Sesuatu yang pengen kita wujudkan, yang abstrak kita pengen konkretkan, itu kan doa, 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 misi, sama semuanya. Ya, nah, ada lagi orang doa juga positif semua, yang gak ngomong kayak gini. Ya, tapi jangan salah, ini di sini. Enam, kita sehari, dalam sehari, itu pikiran kita terlintas sekitar 60 ribu pikiran. 60 ribu pikiran. Ya, sementara kita berdoa sehari ini cuma 5 kali atau 10 kali. Jadi kalau kita berdoa yang mungkin positifnya cuma baru 10 kali, sementara yang mikirin negatif 60 kali, inilah yang terkabulkan. Ya, jadi kalau kita mau berarti kalau susah, langsung mengkompromi orangnya, asal dan ambil itu kita ngomong terus dalam hati kita, itulah yang akan terjadi bersama Tuhan. Walaupun kita pas doanya positif, ya. Nah, jadi kalau saya bicara ke siapa, kita koreksi, kita introspeksi, mulai dari situ, ya, mulai dari situ. Karena apa? Impian itu punya hubungan tersendiri. Kita patuhi, kita dapat. Kita nggak patuhi, kita nggak dapat. Pertama ya, pastikan impian itu memakai kata yang positif, ya, pakai kata yang positif. Apa kata positif itu? Oke. Sekarang ya, coba tutup matanya semua. Semua tutup matanya semua. Saya minta 15 detik aja saya minta. Tutup matanya semua. Ya. Oke, dengarkan instruksi saya, ya. Jangan bayangkan kelinci, ya. Jangan bayangkan kelinci. Jangan bayangkan ekornya. Jangan bayangkan telinganya. Oke, buka matanya. Apa itu bayang? Yang kelinci. Padahal masih rencananya ya. Masih rencana. Tapi kalau sudah rencana itu kan terjadi. Tapi apa? Karena rencana itu tidak bekerja. Jangan lupa, lupa tahu dirinya. Jangan bayangkan ekornya, bayangkan telinganya. Ya, istri itu sering ngomong sama suami kan, awas kalau sini, awas kalau sini, terus sering itu nyanyi. Si bapak dulu waktu kuliah ya, dia cuma suka namanya ini, misalnya besar, besar. Nah, ibunya bilang, pokoknya gak boleh pakai
Ya? Oh, enggak percaya kalau sama anak kecil. Dia sudah lompat-lompat. Dia bilang, jangan lompat. Makin lompat dia. Harusnya kita kasih kata yang positif. Duduk ya. Ya, saya kan mestinya ngomongnya jelas. Banyak kan bisa ekor lewat. Jadi bilang kebaik kecil. Atau banyak kan gajah. Gajah yang terbaik, bilang kecil. Tapi bilang, jangan kecil ya, kecil dirinya. Sama kayak seruannya dia, tulis di tempo orang itu. Bilang anak kecil di sini. Di mana anak kecil? Di situ semuanya. Bukan di situ. Ya, di mana buang sampah di sini? Situ lah buang sampahnya, bukan di situ. Ya, jadi mesti jelas instruksinya. Buang sampah sana, toilet di sana, beres. Ya, sama kayak semua itu ya, anti narkoba. Apakah narkoba yang curut sekarang? Nanti jadi gaya. Ya, nanti narkoba. Remaja penasaran semuanya ada apa ini? Pengen coba ya. Ya, sama dengan sekian lama ada narkoba di surga. Mereka ya biasa gitu. Nikmati semua fasilitasnya, ada main basket, ada ekor, ada semua kan, ada PlayStation, pakai semua itu. Sekali waktu kamu bilang, semua boleh dipakai, kecuali poni, ya kan? Nah, suka kesalahan dia, kenapa di poni ini harus kita kandung itu, ya kan? Jadi berkata kecuali, jangan tidak itu tidak bekerja. Apa kesannya buat kita? Kalau mau masak impian juga seperti itu. Jangan bilang, saya tidak mau gagal. Dapatnya apa? Tidak sakit. Sakit, ya. Karena otak akan kita sakit tersebut. Nah, jadi kalau kita tidak mau gagal, itu apa? Sukses. Sehat, gitu. Ya. Proyek beres. Sampai lagi. Ya. Jangan disebutin yang tidak mau. Tidak boleh meleset. Ya. Ini benar-benar saya bilang, sangat fundamentalnya, ya. Dan kasihkan kata yang baik-baik. Kasih kata yang baik-baik, karena kata-kata pikiran itu semuanya doa. Kayak kita berbahas sebelumnya. Kayak punya maling hutan bukan? Nah, anaknya durhaka. Tapi saya juga ibunya. Dan terus anaknya durhaka. Nanti lagi sama dia. Dan sekarang anak durhaka. Jadi ibarat tunggal saja. Nah, itu bukan itu. Ya kan? Harus kebetulannya digantikan. Jadi gubernur yang mereka tinggal. Nah, jadi ibarat tunggal gunanya. Wah, makanya kan kartu itu nggak gunanya, makanya diganti. Jadi BMW itu bagus, BMW bisa pakai di sana. Kenapa itu melakukan seperti itu? Karena yang dimana yang bersemangat ini, ya. Jadi pakai yang baik-baik. Ini benar saja bilang, ya. Ada penyanyi yang ngomong, teman tak besar, ya. Apa yang terjadi itu terjadi pada dia, pasangan dia, dan cinta lainnya. Kata-kata itu, ya. Satu lagi, ulangkan saja aku pada ibuku, kan? Ini lagi poin ya. Penyanyi lain ngomong lagi kan? Jatuh aku mau mengejar Tuhan. Dia suaminya berbangun itu sudah terbesar. Kata-katanya doa. Ibaratnya doa, makanya kata-katanya doa. Ya mama, 20 tahun lebih tidak bisa mengejar kondak. Kondak nomor satu, ya mama nomor dua. 20 tahun lebih yang bisa mengejar. Tapi yang mana orangnya positif? Apa lagunya? Semakin di depan juga seperti itu. Akhirnya benar terjadi buat orang terlibat di nomor satu sekarang. Ya, beberapa kota di Indonesia kebanyakan di nomor satu. Melakukan program. Jadi nomor dua nih, tapi doanya nomor satu. Di depan. Jangan lupa sekarang. Ya, yang kata-kata ini adalah doa. Yang itu kata-kata kita. Pasti yang baik-baik semuanya. Ya. Oke, terus apa lagi? Mesti berulang lah, supaya sampai gak bisa. Terus apa lagi? Kita punya impian, mesti spesifik. Oke, proyek ini selesai pada tanggal 1 April misalnya. Nah, oke, aku pengen yang karir tahun 2011, 2020, karirku naik. Jadi jabatannya ini, mesti spesifik. Semakin spesifik, semakin bagus. Semakin gak jelas, aspek gak jelas. Ya, mohon maaf, bisa bilang. Ada orang yang pikirnya kan, sukses, aku sukses. Akhirnya benar, dia sukses, jadi pengecap. Ya kan? Kenapa? Ini gak jelas kalau suksesnya apa? Dia sukses, jadi pengecap, sukses. Ya? Bukan kalau gak saya sama dia, dia salah mintanya, salah doanya. Ya, mesti jelas kita mintanya apa. Karena itu juga doa, ada juga doa-doa yang spesifik. Ada doa-doa, sukses menyenangkan. Itu doa, silahkan dipakai kapanpun, dimanapun, oleh siapa. Tapi kita juga diajarkan doa-doa spesifik, betul kan? Masuk toilet ada doanya, ya. Mau makan ada doanya, mau tidur ada doanya, bubur sama istri ada doanya,
Nah, kendaraan ada doanya, semua ada doanya. Nah, nggak bisa dibalik. Mau hubungan suami istri, pakai doanya kendaraan, nggak bisa. Ya. Lagi naik itu beda gitu ya. Nah, nggak bisa. Masih tercoba, masih pas. Nah, ini kendaraan, ya. Atau doa ini kan, doa besarnya gitu, tapi doanya doa sepukuran, itu pas sudah gitu kan. Asal menunggu ke alam gue, ya. Nanti gitu ya, nggak cocok. Masih spesifik, ya. Nah, jadi kita punya apa? Ya, target, ya, kita punya gaji naik atau apapun, sebutkan yang spesifik di hati kita. Ya, oke, proyeknya keluar nih, Februari akhir, beres, tanggal 3/8, beres, selesai. Ya. Oke, laporan akan selesai, ya, kedua nanti sebutnya dua, gak nyampe. Masuk itu. Belum tentu hasil, tapi kemungkinan besarnya jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Ya, setelah spesifik apa lagi? Nah, harus mampu kita visualkan, harus mampu kita bayangkan. Kalau kita mau kebanyakan mudah-mudahan jadi beneran. Kalau enggak, enggak ya. Misalnya kita pengen menjawab misalnya apa-apa gitu. Anda bayangkan, belum dijawab, bayangkan saya dijawabnya. Ini beneran, tak saya bilang. Ya. Saya waktu pengen kesana suci sekarang sama keluarga ya. Waktu itu saya kita udah pernah pilih semua. Karena cuma kita belum pernah pergi bareng-bareng. Dan kayaknya kita pergi bareng-bareng. Apa yang saya lakukan? Saya foto kita suci. Saya foto di kita tempat. Mas foto itu yang kita taruh handphone kita suci, ya kita tahu handphone kita tahu tidak berbeda. Kita lihat ya, tiga hari ini kita disuarakan, kita bayangkan itu seolah-olah sedang terjadi. Akhirnya kenapa dalam 3 bulan terjadi benar? Waktu saya kayak rumah itu juga, pemasaran saya foto, ya kan? Saya pasang di rumah depan handphone saya. Akhirnya benar pak, dalam waktu 6 bulan akhirnya ya rumah itu tidak berhasil terjadi, ya tidak berhasil. Ya. Tapi setelah 12 bulan ya akhirnya rumah itu tidak berhasil juga seperti ini, ya tidak berhasil. Tapi saya mendapatkan rumah yang setara persis seperti itu. Ya. Makanya kita harus mampu bayangkan. Karena kenapa nih? Ya, pengen maju, pengen berkembang, pengen pilih jawab, pengen apa? Kita bayangkan, kita disuarakan. Pengen terapi, bayangkan seperti itu. Belum ada yang tidak ada di kepala kita. Itu namanya yang disuarakan. Oke? Salah kita semuanya itu juga. Sebenarnya belum ada. Nah, sebenarnya dulu. Kamu ini kayak gini, matanya kayak gini. Benar sih bang, mulutnya kayak gini, amalnya kayak gini, semua mawar pak, 98% kita lupa. Ya, semakin saya komplitkan waktu 3 bulan terakhir ini, benar bang, 98% kita lupa. Bahkan jangan tanggal resmi nikah pun, 90% sama. Seperti saya tulis, nikahnya tanggal sekian, sekian, sekian. Ketemu kan? Ya, nah, jadi inilah kemampuan percepatan di sini. Terus apa lagi? Mestinya pak, ini itu mesti selaras. Apa yang selaras? Dari sekarang, ya boleh sekarang kita pasang-pasangkan kedua coba, ya pasangkan kedua, salahkan kedua, kedua, ada berapa? Nah, misalnya begini, nah ada berapa ini ya? Oke, boleh pak, kedua misalnya, ada berapa? Ada berapa? Ya, kita tes, coba ya. Ini semua. Instruksi apa ya? Instruksi apa ya? Udah sama itu juga ya, udah sama ibu, bapak ya, mas, bapak, bapak oke, sekarang saya minta ya, setelah sweet ya, sweet dulu kalau begitu dulu ya, sweet ya, sweet bukan yang gini, bukan yang gini, bukan yang gini yang gini ya, nah, saya minta kalau sweet 3 kali, ayo mulai ya. Boleh? Kita tahu itu di mata siswa. Sekarang ya, sekarang kita bertanya. Oke.
Bahkan kita dalam hati kita ya, bahkan dalam hati kita bilang ini, kami ingin dari kami sama. Jadi mungkin jempol sama jempol, tujuh sama tujuh, tujuh sama tujuh. Bahkan kita juga, kami ingin dari kami sama. Coba, ngomongin, tolong dia, ibu-ibu tolong. Ya, ngomongin ya, kami ingin dari kami sama. Ya, coba ya, coba ya, kami ingin dari kami sama. Ya, ulangi lagi dalam hati. Ayat ini ulangi lagi. Ayat ini oke, sekarang coba shoot coba. Jadi saran saya, saya mau sekali lagi,
pastikan yang kita punya kemudian apa kesalahan sama orang kita. Kalau aku bosan juga di sini, aku pengen kita mau buat dosa bagi pun ayam ini. Terus, doa ini mah, doa ini pak. Karena kalau kita orang tua di rumah kita tidak aku, mohon maaf saya bilang, pindahin bosan orang tua tak bagus. Ya, hubungan sama orang tua itu tak bagus. Dan saya kalau orang bisa saya dengerin, ya kan? Saya mau orang tua bisa, jadi kalau bisa saya dengerin dulu, ya. Nah, kita sama orang tua itu tidak bagus, ya. Kau yang kita lihat, ya. Berapa kali juga kita kasih ke orang tua kita? Rutin kan cerita atau masalah dua kali. Dan punya kita kasih kan gimana? Cukup kan? Oh, salah-salah aja. Kalau banyak kali kita sayangnya pas akhirnya salah-salah. Pasti gue kasihnya sesekali. Itu tuh yang untuk terjadi kita sebenarnya. Coba dari orang tua kita ya, mereka sama susah dulu berdua. Punya berempat, berlima, tidak. Mereka berdua bisa mimpi kita semua. Tak pernah ngeluh, tak pernah komplain. Tak pernah bilang, gimana ya, kamu dua hari samakan dulu ya. Kamu biar kenanya sih, tak pernah. Pokoknya kita disamakan semua bisa sekolah semuanya. Ya, walaupun mereka berdua susah. Nah, sekarang produk berdua akhirnya mereka yang mampu lagi, kita yang mampu. Kita berterima ya, jadi kan kita karirnya bagus, kononnya ya, punya motor, punya motor takar, punya sendiri seperti itu ya, dan itu udah beres. Menghidupi dua orang tua ini aja ya, berempat orang ini, berlima orang ini, kan bisa-bisa. Hasilnya banyak. Dan sebanyak kebutuhan lah, inilah, itulah sendiri. Ini yang berkesegi kita, maka akhirnya kok kan? Pikirnya cukup dulu baru ngasih orang tua. Akhirnya hasilnya sih. Persisnya itu sedekah, pasal cukup dulu baru sedekah. Makanya gak cukup sebenarnya. Akhirnya sedekah, itu jadi cukup. Ilmu berbagi sama orang tua juga seperti itu. Bahkan kita lihat, jadinya cukup. Saya ngomongin sejak dulu. Bukan waktu saya sekarang ini, Pak. Berdua, baik. Ini benar, saya bilang. Nah, ini berdua baik. Kenapa? Orang tua kita yang mengajarkan kita jujur. Maka setiap kali kita jujur, ya, itu menjadi pengajarnya ke orang tua kita. Betul? Orang tua kita yang ngajarkan untuk membantu sesama. Nah, sendiri kita membantu sesama, ya, yang menjadi pengajarnya ke orang tua kita. Orang tua kita yang ngajarkan disiplin, maka setiap kali disiplin akan menjadi materi buat orang tua. Jadi orang tua telah menjalankan tetap tidak siapa. Akibat itu tetap tidak siapa. Oke, jangan cari alasan. Oke, nah, jadi kita kasihkan kata yang positif, berpikir ya, ulang-ulang, spesifik, jelaskan semuanya, visualkan, mungkin kita bayangkan, terus selaraskan dengan orang kita. Ya, kalau yang orang tua kita, kesan kita, terus tim kita, terus masyarakat, dan yang akhir saya bilang, kalau kamu puas ya, kasih juga sampaikan yang puas ya. Makanya kalian akan masalah dari ini buat seperti itu. 4.000 orang tadi seperti itu. Ya, bikin seperti itu. 5.000 orang dari ini juga ini sekitar 600 orang tadi. Ya, dan mereka bayar. Ini mas penting nih, gratisnya semua. Dibayar sama pemerintah. Ya, mereka bayar juga. Ya, nah, akhirnya terjadi mudah-mudahan kesempatan. Ini mah untuk diri kita buat keluarga kita. Tapi saya ingin kalau sama-sama pastinya ini juga buat institusi dan buat kapuas secara ini. Kita akan lihat seperti dulu tentang bagaimana kekuatan pikiran. Ini memang kata-kata saya. Ternyata pikiran itu punya frekuensi, bisa diukur. Jadi ini mempengaruhi orang lain di diri kita. Ini tentang pikiran. Ya, kita lihat videonya. Oh,
Kenapa? Karena inputnya juga negatif.
nonton lagu, ya, nonton film, nonton sinetron negatif semua, baca negatif juga, ya, tayangan kriminal, berita kriminal, ya, berita kerja buruk. Jadi inputnya negatif pasti banyak negatif. Jadi skill dia boleh semua, ya. Ini yang lebih besar kalau sebenarnya ya, ini lebih besar saat itu hari. Ada dua orang, kembar, kembar dia tim, ya, kembar dia tim. Sifatnya sama, fisiknya sama. Dikasih lagu yang berbeda, dikasih lagu yang berbeda, dikasih lagu yang berbeda. Ternyata dalam waktu 8 jam sifatnya ya, karakternya langsung berbeda ya. Kita lihat, ini juga konsumen. Now,
best way of testing mood is by watching how people behave when they're shocked. Usually, unfits are sensible shoppers with similar tastes. But if they behave differently today, it will show how their personality is a contemporary change. Kalau di TK saya, kita
kali banget alasan ya pasti berdoa. Karena dua itu singkatan doa, doa khusus usaha, ya. Jadi kalau pengen rezekinya kayak pengusaha, pegang surat doa. Kalau nggak pengen, udah singkatan apa, ya. Bagi yang muslim, angkat itu doa ya, waktu pagi lah kurang lebih. Doa itu orang yang bisa gitu, ya. Terus kita masukin ke mereka puasanya kayak Kamis, dan sedekah kayak Kamis, ya rutin. Nah, jadi kita tanamkan mental pemenang. Ternyata pasien saya dulu itu dia salah satu orang terkait di Indonesia itu. Ternyata dia berhubungin puasa sejak Kamis sejak SMA. Dua tahun saya. 5 tahun rutin duha. 2 tahun rutin tahajud. Ini pengakuannya dia dua masa ya. Makanya cepat luar biasa. Actionnya hebat, amalnya hebat. Kan kita melihat semuanya. Ya. Nah, kita lihat. Rumus tentang duit. Ya, rumus tentang duit. E1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 sampai dengan D5 tambah D6. Ini rumus tentang duit nih. Kurang salah satu, kurang duitnya. Tapi kalau full semuanya, full juga tidak duitnya. Apa itu E1 sampai D6 ini? Kita lihat. Pertama dagang, ya, pekerja, kerja. Dua lagi doa. Kemudian apa lagi duha. Kemudian apa lagi demam, ya, sekat. Sama dengan duit tambah dasyat. Apa yang sangat dasyat di sini? Kalau orang pegang duha, ya, dia pegang semuanya ini, itu waktunya masih cukup. Nah ini kita otak ini maksudnya. Karena dasyatnya belum cukup, Pak. Seribu, sederhana, itu cukup. Karena pegang duha, kan gak cukup waktunya, Pak. Salah, duha itu waktunya cukup. Orang kalau pegang duha, ya, dia pulang ke rumah, mungkin gak pakai perut, gak pakai kusut. Tapi kalau orang pakai duha, ya, itu dia tergantung itu sama waktu. Nah, karena cukup itu waktu semuanya. Mukanya pula pas pulang dia keruh khusus penuh keruh semuanya. Nah, makanya pakai duha akhir dan kita cukup waktu menjadi pemudah urusan kita selain rezeki. Ya, apa susahnya? Pak Imam nanya jawab apa susahnya? Saya waktu masih training buat tim jaringan di Makassar. Grup ini pakai yang ini, grup yang ini nggak pakai. 3 bulan kemudian beda efek. Akhirnya sekarang semua grupnya nggak pakai cara ini. Saya bilang juga untuk di Lombok itu teman-teman banyak yang Hindu agama yang sana. Nah, mereka terapi, tapi beda. Akhirnya mereka merasa lebih baik. Nah, beda asalnya. Saya tanya channel saya, beda asalnya. Ya, ketika saya, keluarga saya, mungkin saya rutin dengan ini ya. Itu akhirnya kita pasang, karena awalnya cuma 6, berus dari 15. Rutinnya lagi, kita tanya lagi, sekarang sudah tukaran 3 buah jawab, seperti Indonesia. Ya, nah ini kesempatan. Ya, kita terapkan buat diri kita, buat keluarga kita, buat institusi kita. Beda tesnya, kalau misalnya beri tes UVC ini pakai, UVC ini kagak, biar bisa sesuai. Ya, oke, lanjut. Bukan kita tak kabur, justru kita yakin sama Allah. Ini kayak itu, ya. Kalau saya menyakitkan, saya salah. Ini dia berarti pasti benar. Ya, nah, rumus duit tadi 6D, rumus duitnya itu 6I. Apa itu 6I? I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 tambah I5 sampai dengan I6. Ya, rumus tentang impian. Apa itu? Kita lihat. Impian, ya, tambah impian, tambah ibadah, tambah I6, tambah I4 sampai dengan ijabah. Ya, iman, kir, berhasil, tak jadi, sama dengan ijabah, kabul, jawab. Kalau kita kabul, coba cek, di mana kurang. Mungkin impian belum, mungkin ibadahnya belum, ya, belum optimal. Oke, nah, ini kita. Kalau dari ini, beres dijawab. Oke, nah ini rumus tentang impian. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat itu tentang derma atau donasi. Ya, derma atau donasi. Atau charity, atau sedekah, apapun namanya. Perpuluhan, ya, apapun namanya. Atau persepuluhan. Jadi, sedekah itu ternyata menyenangkan. Kita lihat dari perkembangan Teresa. Ada orang sakit, ya, sakit kemudian itu sakit dari lagi ke mana itu dia langsung, dia sentuh langsung dengan tangannya, nggak pakai antibiotik, nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan. Ternyata apa terjadi? Ternyata dia yang tidak keluar sakit, dia yang keluar sakit. Kenapa? Penelitian menunjukkan ternyata kalau kita hanya sama orang akan disekat itu meningkatkan endorfin dalam tubuh, jadinya apa? Sehat. Ya, ini penelitian yang mengatakan, ya, meningkatkan endorfin dalam tubuh. Ya, nah, kita akan berbicara dulu, kita jadi kita sehat.
Dan kemudian yang lain mengatakan, Lorenzen Lopez propose ya, sifat dermawan itu menyenangkan dan memandangkan umur. Bahkan dua kali lebih menyenangkan ketimbang aspirin. Ini dasar kriteria terhadap kumpulan orang, ini berbagai macam kendala. Ya, orang-orang suka. Makanya aku bilang, obat bilang, kita cukup dengan sedekah. Bilang, sedekah. Masuk ke sakit, sedekah. Gitu. Bagaimana metode untuk sehat. Oke, jadi sedekah itu penyenangkan. Dan ternyata sedekah itu juga memperbaiki rezekinya kita, menanyakan. Ya, ini sobat derajat, dua orang terkait di kampung ini. Apa yang dilakukan? Disedekahkan setengah dari hartanya, 5% ya, untuk desa korporat ini. Harusnya, otak kiri mengatakan apa? Itu setengah 50% harusnya apa? Harta harusnya kosong. Ya kan? Yang terus juga, tetap aja dia mengatakan ini. Dan makanya orang juga akan target, jangan dikali dalam sekedar 99%. Ya, gak pakai dalil, ya. Kita dalil kebanyakan, pas kita sedekah, atau coba saja. Mereka gak pakai dalil, gak pernah pakai sesuatu kotorong, gak pernah itu menghasilkan sesuatu mantul, gak pernah itu sekedar saya. Sekedar ya, 50%. Ya, kita dalil sekolah, pas kita 1000, 2000, gak pernah itu malu dan sebut. Dan ini kita saling pasarnya. Kalau memang ikhlas banyak dong, ya kan? Nah, ikhlas adanya. Kalau ikhlas gimana? Kalau di tempat ikhlas banget tuh, ya? Masih bisa kuliah di mana sih ikhlas itu, ya? Boleh gak orang sekitar disini? Boleh. Karena orang yang fakir di luar sana. Jangan akan hanya susah, ya? Handphone gak punya, rumah tinggal gak punya, nah itu loh, cocok sekitar disini buat. Ya kita gini, gak cocok lah menurut saya. Mereka yang mempertahankan sekitarnya segitu gitu terus, coba lihat hasilnya, pagi gitu gitu terus, coba. Saya dulu itu, ya sekarang itu apa saya? Ya, sebenarnya aja. Ya bisa tuh kayak gitu tuh. Pas saya berusaha kenaikan, ya naikkan, naikkan. Saya ketemu dengan Michael, ya kalau bertanya, ya mungkin, mungkin. Benar berubah semuanya akhirnya. Saya berkecil lagi, coba 3 bulan, ya. Kalau pakai pack ini kompeten saya. Ya, ini dah saya juga. Ya, bukan berarti kita gak kerja, tetap kita kerja, tetap kita ikhtiar. Ya kan? Tetap kita juga lakukan gitu. Mau sekolah, mau belajar tetap. Tapi coba pakai ilmu ini, mana kesempatannya terjadi. Kalau gak ini masuk persen lama gitu. Ya? Nah, ini juga. Karena ini suka banyak-banyak alasan gitu. Ya kan? Bukan seminggu gitu kan? Gak cocok kan? Kalau masuk ke ada bayar seminggu ya? Asal masih bayar seminggu ya? Gak cocok kan? Toilet tempat paling najis, kotor sekali ini. Ya? Masih tempat pakai suci paling mulia. Masa agak sama? Tak cocok kita bilang. Ya kan? Makanya kemarin sekitar 1000 bilang aja, maaf Pak, ini masih dalam pembayaran. Ya kan? Apalagi masih poin-poin itu kan, bilang aja, Pak, maaf Pak, ini masih dalam pembayaran. Ya kan? Ya kan? Orang main time zone juga sepoin poin itu. Ya? Bahkan time zone itu sudah pakai poin. Ya? Masih dulu itu kan, tapi maaf. Ya? Kita ini kebanyakan alasan. Tapi kita nggak boleh memaksakan diri, siapa bilang nggak boleh. Kita ngerokok sebulan ikhlas hasil tiga musuh itu kesempurnaan itu dan udah nggak ikhlas, nggak pakai dalil nggak ada ikhlas hasilnya. Hukumnya apa? Senang makan ke pemilihnya. Ya, nggak ada hukumnya itu, nggak jelas hukumnya itu. Ya, untuk beli-beli ini rutin kan sekitar 100 ribu. Untuk beli-beli yang nggak jelas ya di sini beli apa gitu ya. Buat karaoke berapa kita bisa sekitar 100 ribu, 200 ribu ikhlas kan hasilnya. Ya, pasti.